Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah keseluruhan kenderaan berdaftar sehingga 31 Ogos 2011 adalah sebanyak 21,021,217 buah atau 21,021,217 buah dan perinciannya adalah seperti berikut. Motosikal 9,839,911 juta, kereta 8,485,949, lori 628,531, van 609,873, lori tangki 4,941, backhoe loader 130,236 dan banyak lagi kenderaan yang lain-lain. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ialah, memandangkan kemalangan yang meragut nyawa lebih kurang 18 orang setiap hari ataupun hampir 7,000 setahun, dan juga memandangkan pelaksanaan aftah untuk mobil yang telah bertangguh berapa kali dan akan dilaksanakan 2015, di mana harga kenderaan akan turun mendadak kalau tidak ada cukai, apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan kenderaan tidak akan terus bertambah dengan kadar 600,000 setahun yang menyebabkan kesesaraan bukan saja mangsa 7,000 setiap tahun yang meninggal ni, puluh-puluh ribu lagi mangsa kenderaan, kemalangan kenderaan. Jadi apakah langkah-langkah persiapan untuk mungkin memperbaiki sistem public transport dan juga mengurangkan kenderaan dan apa-apa lagi cara memastikan negara ini tidak semua sesat dengan kenderaan di jalan raya? Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada yang berhormat di atas keprihatinan terhadap isu ini. Seperti yang mana yang kita tahu bahawa masalah kemalangan di jalan raya adalah merupakan satu isu yang penting, dan pada tahun lepas saja lebih kurang 6,872 orang mati di jalan raya dan average lebih kurang 19 kematian sehari. Dan ini adalah merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian di kementerian ini, dan walaupun kalau kita lihat negara-negara lain juga memang menghadapi masalah yang sama, khususnya di negeri China misalnya 120,000 setahun orang mati di jalan raya, lebih kurang 330 orang mati setiap hari. Di India lebih kurang 92,000 mati setiap tahun. Dan kita di tangga ke-47 daripada 172 negara. Dan dalam soal ini kalau kita lihat misalnya dia ada correlation di antara kemalangan dengan pertambahan kenderaan. Kalau kita lihat kenderaan kita bertambah sebenarnya 10% setiap tahun. Kalau sekarang ini lebih kurang hampir 1 juta setiap tahun kenderaan berdaftar di negara ini. Dan akibat daripada itu kita dapat melihat bahawa kemalangan itu bertambah mengikut pertambahan jumlah kenderaan, walaupun pelbagai inisiatif kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat dari segi indeks kematian jalan raya mengikut statistik-statistik tertentu, misalnya setiap 100,000 penduduk daripada tahun 2002 24.10 dan pada tahun 2005 23.7 dan 2010 24.2. Agak konsisten lah dalam jangka 10 tahun yang lalu. Demikian juga 10,000 kenderaan berdaftar, 4.88 pada tahun 2002, 3.98 2006 dan 3.4 2010, dan juga satu pun apa ni konsisten agak menurun. Setiap 1 bilion vehicle kilometer travel pada tahun 2002 22.71, 2005 19.58 dan 2010 17.28. Ini indeks-indeks yang kita gunakan. Ini dengan mengambil kira bahawa
kenderaan bertambah 1,000,000 setiap tahun. Memang kita ada masalah di sini kerana kita ada National Automotive Policy. Mungkin yang berhormat pun sedia maklum bahawa kita juga ada industri kereta, dan pemakaian dan penggunaan kereta ini adalah merupakan sesuatu yang agak apa ni digalakkan. Mungkin pihak MITI akan mengambil langkah-langkah tertentu. Bagaimanapun demikian juga penggunaan motosikal. Kalau kita lihat 60% daripada kematian ini adalah melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Dan motosikal ini adalah merupakan satu kenderaan yang banyak digunakan oleh golongan berpendapatan rendah. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk mengekangnya adalah merupakan satu langkah yang agak sukar. Terima kasih, Yang Berhormat.